akan ke tiga. Ya, di kolam ini. Tiga. Ya, di kolam ini tiga. Semoga banyak. Masa. Iya, karena enggak ada. Bisa kali ya bang ini. Berarti ini beruntung ya. Kita. Makin beruntung kita. Satu. Banyak. Ada yang serius. Udah cium tadi bang? Oh yang ketiga belum. Oh yang ketiga gak dicium, lupa dia. Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-sobat Ami gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah sekarang kita di tempat penampungannya nih. Jadi apa yang tadi udah kita panen ditampung di sini. Nanti 2 bulan baru siap jual. Ini yang tadi nih kok. Ini yang tadi. Ini yang tadi baru dipanen ya? Iya. Oh iya, ini kepala doang. Biasanya ini kepala pak baru dipanen. Sampai habis. Oke. Akhirnya ini rasa utamanya nih. Gua pemeran pendukung. Iya. Pemeran utamanya. Anakan prospek ada 48 ekor. Tuh, mantap. Ini ada yang kepala dua, dia enggak bisa berenang. Ini masih tiduran aja nih. Nah, kita jalan-jalan nih lihat koleksi-koleksinya. Ini anakan-anakan telur. Iya. Udah pasti bisa sampai besar. Ini yang cukup. Ini golden semua kan? Golden, golden. Nah, ini golden semua. King. Ini yang kita pasti. Yang kayak gini-gini berarti udah siap. Berat, itu udah 15 up. Itu super. Ini lagi kosong. Oh banyak kosong. Oh, kosong banget ya. Iya. Blue base masih ada? Masih. Blue base. Blue base-nya guys. Borong apa borong? Prospek, ada itu. Ini yang darah panda nih. Ini panda yang ngeram kemarin. Anaknya nggak dijual. Ini panda sih, enggak, dia darah panda. Jantannya panda. Cuman masih gagal nih kecepatan. Bikinannya mau keluar, tapi darahnya setengah panda. Jadi kita keep buat ini kan nanti. Base-nya. Base-nya jadi tetap hitam. Bukan base-nya metal apa pelangi itulah biru. Uh-huh. Ringnya tetap gold. Yang ini size berapa sih? 30-an, 25, 30. Kalau ini udah lebih nih. Kepalanya. Lagi. Kucing. Ini ke gudang utama? Iya, gudangnya. Ini lebih, apa dibilangnya, perbedaannya sama yang
gudang sebelumnya apa itu? Untuk ikan yang lebih besar. Ini semua ikan yang siap, siap jual, kita pindahin di sini. Kuasanya start dari sini, packingnya juga nanti dari sini. Ini udah ready 15 up yang nanti gue. Semua rata-rata yang memang dijual adalah 15 up. Karena orang oh iya. Mentir nih. Oh, sakit gak gue? Enggak. Tapi dia bisa berenang. Dia berenang bisa, kok? Ya. Enggak bisa berenang. Bisa berenang ya? Enggak bisa. Tapi makan bisa. Makan tetap makan, kok. Ini blubes nih. Iya. Aduh. Oh, cukup makan dia hanya begitu aja. Ya, pokoknya ikan teler jatuh, dia makan udah gitu. Tapi hebat dia tetap bisa bertahan hidup ya. Tapi nggak memungkinkan untuk pengiriman kali ya? Nggak bisa. Akhirnya, kalau kayak beginian biasa berkisar berapa? Kalau ukuran segini paling di atas 5. Kalau yang cakep gini ya, 5 juta minimal. Blubes ini. Kemarin kita kontak. Ini lebih ke penampungan tadi. Oh. Nah, bukan penampungan, penyortiran. Oke. Okay. Jadi yang bagus-bagus atau yang mau dijual sendirian, ya kan? Kalau jadi besar, kita cari nih. Ini mau dilihat potensi-potensinya. Umurnya baru 3 tahun. Hah? Yang mantap-mantap nih kok koleksinya, Bu. Ini ikan yang sama, Mbak? Ya. Dari dulu ya? Ya. Nah, ada coklat di bawah. Setelah aquatonik, nah. Aquatonik ini? Enggak, setelah aquatonik ya. Aquatonik baru berkumpulan. Setelah aquatonik, kayaknya lagi. Ini enggak kayak? Enggak. Terus aku. Labino. O'clock midnight. Oke guys, tadi kita udah jalan-jalan ke Farm Arwana, ngelihat panennya banyak, terus mampir ke gudang-gudangnya lihat-lihat kan. Kita kasih lihat hasil panen-panen dia yang sudah siap jual dan beberapa masih telur yang dia gedein kan. Terus pulang lupa closing, jadi baru closing setelah mandi, setelah tiduran. Capek banget. Seharian kita masuk hutan, gak ada sinyal. Karena posisi farmnya itu di tengah-tengah kebun sawit. Ya pokoknya gitu. Pokoknya seru banget, excited banget hari ini. Karena panennya cukup banyak. Tadi dihitung kurang lebih mau 400 ekor. 400 ekor itu ada sekitar 130-150 ekor itu yang super red, sisanya golden red. Oke teman-teman, semoga video ini seru dan menambah wawasan teman-teman. Ada beberapa tips yang kalian bisa ambil. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bentar lagi kita 10.000 subscriber nih. Kita membagi-bagi pari black diamond buat kalian gratis. Oke, sampai di sini dulu dan semoga kalian suka dengan video ini. Saya Marcel, undur diri. Ciao, bye bye. Salam amis.